Keributan telah terjadi antar sesama pendukung Persis Solo saat bertanding melawan Persebaya Surabaya lalu. Keributan ini terjadi di sektor tribun timur sebelah utara Stadion Manahan Solo. Akibat insiden ini, Gibran memerintahkan jajaran manajemen Persis Solo untuk memblacklist semua oknum yang terlibat agar tidak bisa melihat Persis Solo ke stadion secara langsung. Iya, yang jelas tidak boleh terjadi lagi. Orang yang bersangkutan kalau bisa di blacklist sekalian saja, pelakunya yang provokasi atau melakukan tindak-tindak kejahatan, kata Gibran ditemui wartawan di Balai Kota Solo, Senin pagi. Gibran mengatakan akan menindaklanjuti usulan itu dengan Direktur Persis Solo, Kevin Nugroho dan Panitia Pelaksana Panpel. Gibran juga mengatakan, tidak ada kerusakan fasilitas stadion akibat bentrok antar kelompok supporter Persis Solo pasca melawan Persebaya Surabaya. Tapi, kejadian itu sudah terdengar sampai ke PSSI, dan kami para stakeholder mendapat peringatan keras dari PSSI. PSSI sangat menyayangkan insiden ini, padahal supporter tamu sudah tidak diperbolehkan datang. Jika ini kejadian lagi, Persis Solo yang akan jadi taruhannya. Yang terburuk, Persis Solo akan kena laga usiran dan pengurangan poin. Dari laporan Satreskrim Solo, kejadian tersebut setidaknya ada 4 orang menjadi korban. 3 di antaranya adalah korban laki-laki. Sedangkan korban lainnya adalah perempuan. Keempat korban mengalami luka di bagian kepala, pinggang, mata, dan mulut. Bahkan ada yang mengalami luka tusukan di bagian perut. Sampai dengan saat ini korban masih dalam perawatan di RS Dr. Muwardi Solo, ujarnya. Dalam laga itu, Ferdinand Sinaga yang notabene mantan pemain Persis Solo juga menjadi korban. Pemain yang saat ini membela baju ijo itu terkena aksi rasis dari supporter Persis Solo. Ferdinand Sinaga terlihat adu mulut dengan supporter yang duduk di tribun VIP saat berjalan menuju ruang ganti. Aksi itu tidak berlangsung lama, sebelum akhirnya ada steward yang dengan sigap melerai dan menggiring Ferdinand Sinaga untuk segera masuk ke ruang ganti pemain.